Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi perbincangan publik. Kini Baim Wong dituding selingkuh dari Paula Verhoeven. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid, kemudian membantah kliennya berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian Fahmi memastikan tidak benar dugaan Baim berselingkuh. Hal itu pun telah dijelaskan dalam isi gugatan cerainya terhadap Paula Verhoeven. Adapun dalam isi gugatan tersebut, perselingkuhan dilakukan Paula. Perselingkuhan itu pun yang membuat Baim melayangkan gugatan cerai kepada Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diketahui isu perselingkuhan Baim Wong muncul dari komentar netizen. Baim diduga berselingkuh saat Paula hamil anak kedua mereka. Lepas daripada itu, rumah tangga Baim dan Paula di ujung tanduk. Baim melayangkan gugatan cerai terhadap Paula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.